kalau aku sih manut jenengan, barang sih bagus mas. Itu kan biro sih ya. Ya, kemarin kan. Ya, main kan kalau negonya berapa kan itu di luar kemenangan saya gitu loh. Ya, wis. Dia takut kalau ini dibeli, someday akan. Ada jawaban ini. Masih wis loh. Ayo, terima kasih tolong buka ini tuh. Oke, ya. Nanti. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah saya memimpikan berburu ke Surabaya gitu, karena selama ini kita Jakarta terus, bosen banget dan sudah kangen juga berburu di Surabaya. Rasanya itu lebih apa nih, Surabaya lebih damai, lebih santai, no worry, lebih free, semua terduga, gampang terkondisikan dan lain-lain. Tidak banyak hal yang membuat deg-degan gitu, tak terduga, unsur tak terduganya itu lebih sedikit. Nah, alhamdulillah hari ini keturutan total nanti belanja kalau jadi deal ya banyak, karena dua mobil hampir 1,5 M gitu, titipan orang semua. Ada satu BMW M135 hatchback, cakep banget itu, orang sudah repeat order nggak tahu keberapa, tapi tetap nggak mau disebutin identitasnya, selalu Mr. X. Beliau titip mobil dan hanya mau tipe itu. Akhirnya dapat target di Malang, Surabaya atau Malang, karena orangnya juga tinggal di Malang. Perjuangan tim kami untuk mendapatkan kontaknya, mendapatkan di mana bisa dicek koordinasi yang baik, itu tidak bisa diatasi sama dia. Mental terus tidak komunikasi nggak jadi. Solusinya bagaimana? Solusinya sama gelap. Solusinya kami meminta orang Surabaya untuk berkomunikasi dengan orang Surabaya. Dengan orang Surabaya, alhamdulillah bisa dicek hari ini atau besok. Kalau hari ini di Malang, kalau besok di Surabaya. Kita pikir berangkat mulai hari ini tidak apa-apa supaya lebih aman. Kemudian target yang kedua, pesanan orang Semarang yang lagi naik daun nih setelah dipakai Toyota Velfire lagi, kali ini harus pilot seat karena beliau pernah punya sebelumnya yang model captain seat, ini pingin yang pilot seat. Jadi semoga lancar ya teman-teman. Bismillah. Dia spek dia. Harganya 900 jutaan ini dapat di Surabaya. Pasarannya 1 M lebih. Itulah kenapa saya dan Mas Wahid berbondong-bondong ke Surabaya. Berbondong-bondong ke Surabaya. Karena kaca ergonya hampir 300 juta sendiri. Itu artinya sebuah keuntungan untuk pemesan kan. Mau cari di mana lagi kan istilahnya gitu. Walaupun sulit banget dihubungi sellernya sama saya, dengan segala usaha yang dilakukan oleh tim yang di Surabaya dengan bahasa mereka saya tidak tahu, akhirnya bisa janjiannya antara hari ini, besok atau hari Minggu. Jadi makanya kita berangkat pagi ini, nanti kita proses yang Velfire dahulu, setelah itu nanti kita lanjutkan yang BMW. Semoga lancar. Harus dulu mengecek dok versi ini.
8.00. Kereta jam berapa Mas Wahid? 8.30. Tadi di map aman. Biasanya Tawang aja spare 45 menit cukup. Ini cuma Poncol sekitar masih 10-an menit dari Tawang lah. Sebelum Tawang malah tak spare 45 malah terasa kurang lah, tiba-tiba mandegrek seperti ini di daerah yang jarang macet. Ini turun gunung rumah kami. Ini karena hujan juga. Iya nih. Juga telat soalnya naik kereta. Jelas ini ketinggalan kereta teman-teman. Kita sedang siapkan dua opsi. Yang pertama adalah bawa mobil ini ke Surabaya, itu di luar planning. Ga. Posisi ini tiga. Oh, wis ning Klaten. Ya wis ora apa-apa. Aku update iki meh anu naik kereta ini. Surabaya, Pak. Siap. Ya kayak gini. Oke. Sudah jepit. Takdirkan untuk melihat memilih batangannya langsung. Beranu ae. Apa kono sini? Oh, berkabar iya. Lagi. Ya, sudah direncanakan oleh Allah. Assalamualaikum. Sudah ditetapkan badannya. Kita siapkan dua planning. Yang pertama bawa mobil ini ke Surabaya dengan pengemudi yang tidak siap karena masih pakai celana pendek. Mesti sendalan jepit ini. Kita sarapan dulu teman-teman. Karena rencana kan sarapan di KAI ya, naik kereta terus beli cuangki KAI itu kan enak, pagi-pagi anget gitu kan, asin. Karena Allah berkehendak lain ya wis. Ini sudah sampai 626. Solusinya tadi supaya cepat nyampe itu tinggal tidur aja. Oke, rasanya kamu tinggal sendiri ya rasanya? Oke. Kalau rasanya tinggal udah turun ya? Aku harus ya. Oke, yes. Terima kasih. Nah, ini sarapan dulu. Alhamdulillah teman-teman, ternyata bisa lebih cepat daripada naik kereta. Kalau naik kereta kita dijadwalkan sampai Surabaya jam 1. Sekarang jam 11.55 sudah exit tol Driorjo jemput tim. Dan waktunya bisa lebih longgar karena tanggung dari tadi itu kita bingung mau ngecek Velfire dulu. Velfire baru bisa jam 3, tapi karena kereta Velfire itu nanti rencananya mau buat kaki selama berburu di Surabaya. Akhirnya kita sekarang bisa ngecek BMW dulu karena bawa kaki dari Semarang. BMW jam 1 di Malang, nyampe ya? Nyampe lah, aman, telat-telat atau enggak? Telat-telat. Alhamdulillah, Malang Surabaya 1 jam. Ini jemput Pak Rozak, mana orangnya? Kakaknya lah, irengnya loh. Irengnya. Hihi. Ya lah. Iya. Jadi apa kanan kita? Assalamualaikum. 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 Sehat. Alhamdulillah. Kita kanan kiri. Kiri. Langsung naik tol. Oh, langsung naik tol lagi? Iya, kiri dulu tapi. Oh, muter balik? Enggak muter balik, ngiri nanti naiknya belok kanan. Oh, lanjut tak? Iya. Malang ya, oke ya? Oke, sudah tahu. Oh, di rumah? Ya. Oh, ini berarti cek di rumahnya dulu? Iya, di rumahnya. Nah, terus jendela sikapnya hari ini? Jendela ceknya hari ini, ke Malang. Oh. Kan masih nutup tuh, tutupnya kan jam 4. Jam 4, jam 5. Berarti anu, sesuai dengan rencana gitu, Pak? Iya, kalau ke Velfire ini lurus kira-kira 7 kilo, 8 kilo. Cedek kalau dari sini ke Velfire, tapi orangnya nggak bisa. Oh, jam 3. Jam 3 minimal. Iya, kemarin deket enggak. Tapi kok nyebrang sungai kemarin? Kalau dari rumah aku ke sini jauh. Berapa menit? Sejam lebih. Belok kanan, Pak. Sejam. Oh, tapi kan tadi sebenarnya mau nyegat di hasil Mojokerto. Loh, malah jauh. Malah jauh. Kalau sini kan... Sebenarnya mana tuh? Rumahku itu perbatasan Sidoarjo sama Mojokerto. Gitu loh. Aku bilang lawan. Sidoarjo Barat. Cuman aku sering ngumpul-ngumpul sama temen-temen mobilan di area Trosobos itu, deket McD Citra Harmoni situ. Enaknya hotel sana itu murah.
Ijen Boulevard. Orangnya punya dua rumah sih. BMW biru. Biru, Pak. Bentar, telepon. Berhenti aja dulu. Nomor berapa sih? Nomor berapa? Tanya. Nomor 22 kita depan. Halo, Adi. Siap. Di depan nomor 20. Nomor berapa rumahnya? Ya, 20 ini bener ya. Ada Innova sama Innova hitam sama silver ini ya. Ya, 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 kita sudah di depan. Oke, makasih. Berarti sebelah sana saya, Pak. Putar balik. Putar balik. Depan rumahnya? Hmm. Ya itu. Tapi itu. Jangan depannya persis. Sampingnya itu. Itu kan trotoar aja. Trotoar. Teman-teman. Teman-teman. Punya BMW, tetap ada Innova dulu. Dua ekor. Diesel Matic itu pasti. Tipe V dan tipe G. Tadi kamu mau ngomong apa tadi? Tadi kita rencanakan kamu mau ngomong sesuatu. Oh iya, teman-teman, jadi kita sebenarnya sudah ada janjian untuk general check up di bengkel resmi. Tetapi biasanya general check up itu kalau kita semua sudah oke dengan unitnya. Nah, tugas kita dari tim BMI adalah mengecek unit itu bebas laka, berkasnya lengkap, bebas banjir, gak ada malfunction secara fisik. Dan electrical ya sebagian, nanti untuk detailnya riwayat servis, mobil itu dibeli di mana, pernah servis di mana aja, penggantian-penggantian part itu kan di luar capability kita ya, Pak ya. Iya, ya. Kita mengamati yang tampak. Itu mengamati yang tampak dan data-data yang terbuka. Terbuka yang seperti itu kan kita enggak bisa akses. Artinya kita butuh bengkel resmi. Tetap bengkel resmi. Karena mahal tuh. Apalagi harganya segitu. Jadi ya. Kita tetap harus ke bengkel resmi. Ya untuk baleni yang tidak tampak, data-data yang tidak bisa kita akses, kita harus butuh bantuan bengkel resmi. Ya, cus. Oke, Dewi. Kurangnya boleh bawa kamera enggak? Nanti. Hmm? Sampai action dulu. Kamera ini sudah cukup. Nanti sih, kalau nggak boleh kan aman aja, tapi aku nggak mau. Dalam ya? Ya, mau. Kayaknya masih kelas 2023. Cetak boleh. Jadi kita pelecetin dulu teman-teman. Segini banyak ngecek semua. Tidak usah dibuka maksudnya? Tidak usah dibuka. Tidak usah dibuka. Ini udah rapi. Ya. Kilometer berapa lupa? Kalau yang ini tidak ada sealernya ini loh. Nih rapi banget. Kunci di mana, Bren? Halo? Kunci. Lagi terus ngecek apa nih? Bledos. 306. 306 horsepower. Belum. Iki kudune ngebek sesuatu untuk lihat KM. Oh, bonnet open kok. Paling di sini kali ya. Pribadi kok ini. Iya, nek kita api, Pak. Car harus door open. Oh, ini, Pak. Bon, gede banget sih. Itu enggak ada info, enggak ada fault apapun nih kita ini. Setting apa yang ke setting? Vehicle status dulu. Hijau kabeh. Hijau semua. Aman. Sudah dicek servis lu. Next service di bulan 6 2024. Kemarin baru servis katanya. Iya. Di Surabaya. Check control no fault nih ya. No fault ya, engine oil level oke, okay. Ban ya, ban siapa lah? Ban oke. Okay. Wish itu tok informasinya, ban, mesin, oli, apa general semua kendaraan aman. Kilometer 16.000 ini seperti 16.000 insya Allah.
Enggak, ciputer enggak. Fisik juga terlihat semua, enggak ada yang melembung-melembung, enggak ada yang jatuh ininya. Untuk menghemat waktu karena kita masih harus jam 3 ke Velfire, sementara ini jam 2. Mungkin kita ke general check up aja. Ikut teman ya tipis sekali karena memang dia bukanya opennya itu sudah keliru gitu loh, cuman sudah terlanjur wis enggak apa-apa. Depan habis ini depan kiri jalan nanti setelah itu loh. Teman-teman, barusan kita teleponan dengan pemesan, ini agak unik memang. Pemesan itu berjanji akan memakai unit ini 1 sampai 2 tahun, tapi dari record yang kami pahami ketika dia itu kan sukanya beli mobil-mobil yang unik-unik aneh-aneh ya kayak gitu. Terus begitu bosan cuma diantar ke Semarang, taruh di home second, kita yang bagian jualin kayak gitu. Aku sudah sampaikan, aku ragu kok kamu bisa 2 tahun. Ya udah setahun ya kan tadi. Ya udah setahun gimana? Dia takut kalau ini dibeli, someday akan dijual lagi susah atau turunnya banyak. Tapi kalau melihat pasarannya gelap, kita cek di Indonesia juga cuma 2, itu pun yang satu di atas 1M jauh gitu. Yang ini di berarti di 925 kan aman. Ada spare banyak untuk kita mainkan. Kok malah tak sebut harga ya? Ya serap apa lah, rasa diedit. Ada spare dimainkan untuk tahun depan ketika mau dijual lagi gitu. Saya tidak berjanji, tapi minimal enggak yang rugi gitu kan. Rugi banyak, tetap berkurang, tapi enggak yang rugi banyak. Satu saat ini, berarti nanti jajan sama orangnya di Surabaya. Iya, di Surabaya. Malaman atau besok pagi gitu ya. Ya. Kebetulan juga dekat Citraland, dekat ya. Sama ini. Lokasi unit keburuan kita kedua. Mm-hmm. Ini kita menuju Surabaya, belum makan dulu. Sekarang jam 3 kurang 20 menit. Kita karena janjian di Surabaya jam 3. Kita langsung cus Surabaya aja, diberi waktu sampai jam 12 malam. Sampai malam sebelum jam 12. Diberi waktu. Tapi harus hari ini ya. Ya, sebisa mungkin harus hari ini karena dia besok juga ngatur jadwalnya yang agak susah yang punya. Oke. Okay. Jadi kita buruan hari ini tuh kayak orangnya orang penting, orang
limit waktu banget ya. Straight tentang waktu. Angel. Rapa sampai orang bermangan nih lapar. Ya sudah. Ikhtiar dulu. Terus teman-teman. Kita parkir di tengah jalan dulu. Tapi memang dari tadi tempat ini buat parkir. Konsepnya belum diterapin kayak Jawa Tengah belum ada ya. Ya ini baru ini seumur hidup saya fungsional ya. Tapi malah jadi serbaguna loh. Ya. Daripada ini trotoar ya. Cuma taman, mending seperti ini karena taman sebelah-sebelah sudah ada. Kita nunggu orang respon. Dan orang Semarang teman-teman. Gunung Pati ya? Iya. Jauh tidak lolos ya. Gimana Mas? Kilas gimana? Kilas sih bagus. Bagus ya. Benda. Oh gini. Ini gak ngecap. Aku gak wangi kan. Ini tapi yo mobil rulas sih iya rulas tahun keren tuh ribbon ya kan ya wis yuk diskusi tak sampai ya iya pendang leren sepal sih ini bisa gue ini gue buat Dewan karung ini setiga lagi setiga ini nyetir Innova gresah. Sing muni iki lah muni kuwi lah. Senyumnya atau apa lain terus. Tenang. Ya, tenang. Tenang. Tenang banget, tenang banget. Ini dulu. Makasih. Percaya enggak? Percaya fun fact ya. Setiap hari hampir 80 ekor. Jelek-jelek ini pasti enak. Iya, iya. Jadi ini yang jual air teman-teman. Rumahnya di situ. Ini cuma di agak jalan 10 meter ada enggak sih? Enggak ada ya. 50-an. Istrinya sama dia bikin restoran Madura, kebetulan
istrinya beliau asli Madura dan kakaknya bikin cucian. Makanya mobil tadi wet look terus ya. Iya, kelihatan bersih. Oke lah. Ya izin ini toilet dulu. Siap. Makasih, Mas. Banyak banget ini. Mau nambah ayam? Biar dapat dandan, dapat paha. Siap. Kalau nambah nasi, ini. Habis. Ternyata kita dipesankan namanya apa tadi? Double. Combo. Combo. Jadi satu nasi, lauknya dua. Nasinya dua ini, itu nasi lagi. Wow. Ini kemarin ceritanya sudah disamperi ke sini sama Pak Rozak. Silakan, Mas. Kapurnya asli. Kunci cadangan ada. Kemudian ini gitu duitnya kurang loh, duit jajan. Di sini uang 150 ya kemarin. Iya. Di sini, di balik sini. Som. Ya pun rezeki banget. Oh ya enak puter balik. Mas, udah nyampe, Mas. Iya. Kita jalan kaki aja. Jalan kaki ya, Rek? Ya, Om. Mana putra? Beliau oke ya? Mantul, Mas. Nah, inilah rezeki. Kita sekarang ketemuan sama yang punya BMB. Kita mau minta harga yang terbaik karena ya memang sih pasaran masih di atas 1M semua. Hanya dia yang jual di bawah 2M walaupun alasannya karena dia salah input harga di marketplace. Kan enggak mungkin ya. Kan bisa diedit ya. Tapi ya kita mau minta inilah harga murah karena yang pesen juga sudah pasrah. Kita juga ngomong apa adanya, operasional segini banyak kalau tak klaim ke yang pesen, karena yang pesen kan cuma 2 orang, bingung. Gitu. Harusnya kita tadi naik kereta kan bisnis. Mana mobil itu ya? Harusnya naik 300 ribu. Murah lah sekarang jadi naik mobil loh, tentean loh. Ya. Mantap. Kopi ini enak banget, kamu tak bawa sini jenis ya? Bukan nih.